Bagi pebisnis, apalagi masih pemula yang ingin memulai usaha jualan makanan melalui online, berikut ada beberapa ide bisnis yang bisa jadi alternatif pilihan makanan. Makanan kalengan. Masyarakat kini lebih menyukai suatu hal yang praktis, begitu juga dengan makanan. Sekarang ini ada banyak makanan instan yang bisa ditemukan di toko. Salah satunya, makanan kalengan. Selain bisa dijual melalui offline, makanan kalengan juga bisa dengan mudah dijual dengan sistem online. Seseorang yang sibuk biasanya memilih makanan kaleng karena tidak butuh waktu yang lama untuk memproses makanan ini. Makanan kaleng juga bisa dimanfaatkan mahasiswa yang umumnya malas memasak. Selain bisa tahan lama, makanan kaleng juga tidak butuh waktu lama untuk memasaknya. Bahkan, tersedia makanan kaleng yang bisa langsung dimakan. Frozen food. Berbagai makanan yang dibekukan bisa dijual secara online seperti daging sapi, ikan, ayam, dan berbagai makanan laut. Frozen food seperti sosis, nugget, siomay, dan bakso juga menjadi peluang usaha makanan online yang menguntungkan. Bisnis frozen food yang dijual secara online tentu memiliki kelebihan. Selain mendapat banyak konsumen, waktu dan tempat juga bisa dikondisikan. Keripik. Cemilan yang diminati masyarakat juga bisa dijual secara online. Salah satunya keripik. Keripik bisa disimpan dalam waktu lama menjadi usaha yang menguntungkan. Apalagi sekarang sudah beredar beragam jenis dan varian rasa keripik. Itu juga dijual dengan sistem online yang tentunya akan lebih banyak konsumennya dibanding hanya dijual secara offline. Lauk kering. Meski umumnya orang memakan lauk basah, tetapi menjual lauk kering secara online juga bisa coba dijalankan. Sekarang, lauk kering semakin dikenal masyarakat. Selain bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama, lauk kering juga cukup praktis. Olahan yang dibuat lauk kering seperti tempe dan daging sapi yang kemudian dibuat menjadi abon. Dibutuhkan keahlian memasak supaya bisa menghasilkan lauk kering yang lezat dan disukai konsumen.